Anda kembali menyaksikan berita utama di segmen Kompas Bisnis. Saudara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf Sandiaga Uno bertemu dan mendapat arahan langsung dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait sektor pariwisata pada hari Minggu lalu. Sandi menyebut pertemuan dengan Menko Marves di Bali untuk memperkuat koordinasi dalam membangkitkan sektor pariwisata. Sandi juga diminta untuk memperkuat koordinasi dengan kementerian lain, termasuk Menteri Kesehatan untuk pembangunan industri wisata medis. Selain itu, kedua menteri membahas destinasi super prioritas seperti Labuan Bajo dan Mandalika. Ada pesan Pak Luhut? Ya, selamat bekerja buat Sandi dan sukses. Saya kira dia akan bisa bikin ya prestasi yang bagus di pariwisata kita. Lebih lanjut, Menparekraf akan memperluas dana hibah untuk pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Caranya dengan memperoleh dana pinjaman lunak senilai 9,9 triliun rupiah. Sandi mengatakan, rencana pemberian dana hibah itu atas permintaan gubernur dan wakil gubernur Bali untuk memberikan fasilitas pinjaman lunak bagi para pelaku usaha. Menparekraf berjanji akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Ada permintaan untuk memfasilitasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini dengan dana pinjaman lunak 9,9 triliun yang mudah-mudahan nanti kita bisa diskusikan dengan Ibu Menteri Keuangan.